Halo, Kupi di sini dan welcome to my gallery, teman-teman. Jadi kita akan kembali melanjutkan tawuran kita berhadapan dengan para hantu yang nggak tahu kenapa iseng banget buat ngerjain atau nangkepin. Oke, yang iseng banget buat nangkepin atau nyulik-nyulikin, teman-teman, nyulik-nyulikin warga. Oke, kalian bukan di stage kedua di level keempat ya. Gua pilih bapak-bapak ronda. Gua nggak tahu sih ini ya pokoknya Wan Sutri ternyata sama aja lah, teman-teman. Oke. Mungkin dia akan menjadi game terakhir gua ya, karena ya gini-gini aja teman-teman, enggak ya, belum nganter lah, ntar gua tunggu lah, gua akan menanti gitu, gua akan menantikan untuk adanya upgrade terbaru yang lebih keren tentunya. Tapi sejauh ini sih untuk game Indo ini keren lah teman-teman, jadi gua tetap support lah, gua tetap support walaupun ya support itu tidak boleh membeli buta teman-teman. Kalau ada kritik kita harus juga sampaikan gitu ya, demi kemajuan game-game Indonesia, teman-teman ya. Ya walaupun sih beberapa juga udah keren gitu ya, kayak Dr. Kamali juga udah bagus banget teman-teman, Dread Out itu udah juga game Indonesia yang keren banget. Ya mudah-mudahan sih makin banyak game-game Indo teman-teman. Oke, mati dong gua. Weh, set kau. Oke, hampir mati gua, cuk. Bagus lo, maju. Oke, berdua. Oke, boleh banget berdua. Aduh, mampus kok. Oke, mampus, mati dia teman-teman ya. Oke, darah gua tinggal sedikit aja. Ini nih yang ngeselin nih, bocil satu nih yang ngeselin banget, cuk. Mampus kok, apa lu? Maju sini, gua udah pro banget, boy. Gua ini udah pro banget, teman-teman. Main-main warga tersantun ini gua udah. Lah, malah di atas ya. Head, gua tahu. Mampus kau. Ayo, berapa? Berempat, berlima, bersepuluh, gas aja, boy. Gak takut gua temen-temen ya, walaupun darah tinggal sedikit. Aduh, mampus kau. Gak pada di atas semua ya. Aduh, harus ke atas kan, temen-temen. Minggir lu ah. Oh, kita harus lewat atas, teman-teman ya. Oke, mampus tuh. Hah? Apa? Mau apa, ha? Wih, untung aja. Aduh, darah gua tinggal sedikit dong. Apakah dengan darah yang sedikit ini kita berhasil? Oke. Tuh tangannya kenapa ya? Tangan vampirnya kenapa juga kayak gitu? Bisa begitu tangan vampirnya. Oh, kita bisa lewat itu ya. Maaf ya pocong ya. Astaga, berisik banget sih lu anjing. Oke, kita kayaknya harus lompat teman-teman. Lompat begitu, nah itu dia. Oke, ini sekali gua kena sentuh mati teman-teman. Sekali sentuh aja mati dah gua ini. Oke, udah 22 menit 46 detik dong. Aduh, alah kan, bener kan sekali sentuh mati. Oke, aduh. Oke, tadi gua nonton iklan teman-teman ya. Karena mumpung ada iklan, gua tonton aja. Lumayan gitu kan. Oke, ternyata sedikit lagi cuy, tinggal ngalahin si bocil itu aja. Padahal kita udah bisa menang gitu ya. Wah, sialan. Oke, Wan Sutri kita berhasil selamatkan. Walaupun gua gak tahu sampai sekarang siapa itu Wan Sutri dia. Perannya di masyarakat apa gitu gua nggak tahu teman-teman. Jadi ya udahlah. Oke, kita masuk ke level kelima di mana di 2 menit 18 detik. Waduh, dia aja 2 menit 18 detik apalagi gua gitu ya. Oke, sepertinya kan lebih. Oke. Tukang bubur. Waduh, banyak banget, boy. Buset, banyak banget, teman-teman. Oh, ini sih bisa-bisa 10 menit gua ini, cuy. Oke, kita gua harus fokus, teman-teman. Oke, kita harus fokus dulu lah. Mampus lo berdua langsung mati. Oke. Mampus. Aduh. Mampus. Oke, nyawa gua dasar lagi. Mampus mati. Oke, banyak banget, cu. Oke, mampus lo. Oke. Mampus. Oke, banyak banget, cuy. Oke, bertiga dong. Waduh. Oke, wih, untung aja. Kecepatan tangan ala Cupids, teman-teman. Hanya Cupids yang bisa begitu. Oke. Bisa lah lawan gini doang. Aduh. Satu-satu lah, mbak. Jangan proyekan gitu lah. Kan jadi nggak enak gitu kan.
Aduh, set tiga langsung. Oke, langsung gue udah kayak latihan badminton. Oke. Oh, pocongnya di atas tidak bisa turun nampaknya. Ya mbak, nih itu udah. Aduh, mampus kau pocong. Oke, kita gas, teman-teman, kita gas. Aduh. Oke. Mampus kau. Aduh. Wow, selambak gua mau turun loh, mbak. Turun aja gak dikasih loh. Turun aja gak boleh, berat amat mbak ini. Oke, mampus kau. Oke, bocil lagi, ketemu bocil gundul lagi, Oke, ada pocong lagi, pocong ulat sutra. Oke, wih, kecepatan tangan gua ini tau gigi banget coy. Gigi parah, emang kupit, hanya kupit yang bisa boy. Aduh, alah, mati boy. Ah, mampus kau. Gua kasih api neraka lah, boy. Aduh. Mampus kau ya. Aduh, darah gua kok sekarat ini kan. Kok bisa begini? Kupit, katanya gigi. Tapi kok begini? Kukira suhu ternyata cukup, teman-teman ya. Oke, selesai. Easy lah. Aduh, satu-satu lah, cukup. Wih, ini berempat dong. Oke, boleh. Ayo berempat sekarang. Ayo. Yuk, ajalah. Hayu. Oke, ada ibu-ibu sama Pak Maru. Oke, ada keluarga bahagia nampaknya. Keluarga bahagia yang terdiri atas tuyul, kuntilanak dan juga vampir. Waduh. Kok ngeding-ngedingnya enak banget. Mampus kau. Ini di atas, teman-teman. Mampus kau mati. Enggak bisa naik dong gua. Gua tidak bisa naik, teman-teman. Waduh, jauh banget, cuk. Oh, di sini ternyata. Ayo, gas. Oke, tidak 3 menit ya. Oke, tidak terlalu buruk sepertinya. Gua kira bakal 10 menit itu 5 menit. Oke, nice. Oke lah, teman-teman ya, cukup. Ya, walaupun yang diselamatkan oleh orangnya gitu-gitu aja, tapi ya dari segi kesulitan ya udah meningkat. Sepertinya cukup seru, teman-teman ya. Bisa dilanjutkan lah ya. Ternyata dugaan gue tuh salah, teman-teman. Ternyata masih bisa dimainkan sampai akhir lah. Menarik lah menantikan rintangannya. Oke lah, teman-teman, jadi sekian dulu untuk warga versus hantunya kali ini. Jadi terima kasih buat kalian sudah menonton, subscribe and bye-bye.